berjumpa lagi di channel kami Kebal Gerang Bising. Kali ini kita akan mereview cara agar cendet nitik di gantangan. Oke, simak terus videonya. Salam cendet. Oke, ini cendetnya. Untuk kandangnya kita bersihkan terlebih dahulu. Terkadang cendet ada yang mengejar sama kamera. Ini termasuk salah satunya. Ini kalau ada HP sejenisnya ini suka mengejar dan tidak mau bunyi. Langkah selanjutnya kita basahi krodong. Kita basahi krodongnya sampai basah kuyup. Sampai basah kuyup seperti ini. Lalu kita kerodongkan kepada sangkar cendet yang akan kita bikin nitik di gantangan. Ini kenapa kerodong saya balik? Biasanya cendet ada yang suka gigitin di sela-sela jahitan seperti ini. Di sini juga kadang ada yang suka menggigit-gigit. Oke, kerodong sudah basah. Langkah selanjutnya kita melakukan penjemuran. Penjemuran. Oke. Kita diamkan di cuaca yang sangat panas. Kita sauna kerodong basah sampai kerodong benar-benar kering, baru kita angkat dari proses sauna tersebut. Sambil menunggu kerodong kering, kita seruput kopi terlebih dahulu sambil berteduh. Oke teman-teman, kita lihat ini cendet di sini. Kerodong sudah agak kering tapi masih terlihat basah di bawah. Oke, terlihat cendet sangat gacor di dalam sangkar saat kita lakukan sauna. Oke teman, lakukan
terapi sauna kerodong basah ini setiap hari agar burung singset tenaga full power. Oke, teman-teman, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah ucap, dan perbedaan dalam merawat burung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.